Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan akun Canva secara gratis. Nah, Bapak Ibu bisa menuju ke link Google-nya, kemudian klik di situ YouTube. Nah, setelah itu klik link YouTube-nya. Kita ketik di sini Adha Komputer. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah solusi jika Bapak Ibu tidak bisa mengunduh aplikasi Canva-nya karena kan ada yang berbayar kan ya. Nah, ini kita akan menggunakan Canva secara gratis dengan cara berlangganan yang premium. Jadi kita klik Adha Komputer yang ini ya, paling atas ya. Itu adalah channel channelnya Adha Komputer. Dia memang menyediakan untuk memberikan fasilitas mengunduh Canva secara gratis. Nah, kita lengkapi dulu Adha Komputer Canva gratis ya. Nah, ini yang gambar ini yang paling atas, mau akun Canva Pro yuk klaim sekarang. Nah, gambarnya ini kita klik tulisannya itu. Nah, kita akan diarahkan kembali di channel channelnya Adha Komputer pada video kali. Nah, kita ke bawahkan kursornya. Nah, sampai ada komen di sini, kita klik yang ini yang lebih banyak. Nah, di situ ada link di sini ke bawah. Nah, ini link yang pertama berwarna biru, kita klik. Nah, kita akan diarahkan menuju halaman Adha Komputer seperti ini. Kita ke bawah terus. Nah, ini kita klik link ini, link http bit.ly 3ln ya. Nah, kita diarahkan menuju formulir pengisian biodata. Nah, ini kita isikan nama kita Dewi, kemudian email kita. Nah, diisi di sini alasan ingin Canva Pro gratis, yaitu tulis saja belajar, kemudian klik get Canva Pro. Nah, otomatis Canva Bapak Ibu akan sudah menjadi premium. Coba kita cek Canva-nya. Kita buka jendela baru. Kita ketik Canva. Kita cek aplikasi Canva kita. Jangan klik iklan ya. Klik yang di bawah di nomor 2. Nah, ini kita sudah menuju halaman beranda Canva di sini. Nah, ini sudah berubah statusnya, logo atau tanda saat kita sudah berlangganan yang premium atau yang gratis itu adalah ada kode ini K1. Punya saya ini karena sudah perubahan ketiga, memperbarui 3 kali, jadi tiap 3 bulan atau ada yang 4 bulan itu biasanya memperbarui untuk mengakses lagi Adha Komputer, sama langkahnya seperti yang saya lakukan tadi, kodenya berubah. Nah, ini di sini di pojok kanan atas Bapak Ibu bisa melihat logo foto Bapak Ibu dengan tampilan ada kode K1. Itu adalah perubahan yang pertama. Jika Bapak Ibu maaf, ini yang ketiga. Jika Bapak Ibu baru berlangganan yang pertama, maka kodenya AP. Lalu jika yang kedua itu G1. Nah, ini yang ketiga sudah K1. Gitu ya Bapak Ibu ya, bisa dicoba. Nantinya Bapak Ibu jika akan membuat desain-desain apapun itu, membuat kalender misalnya, itu langsung unduh